Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cah, oke. Jumpa lagi dengan saya Prasetya di Prasetya Channel. Oke Cah, hari ini hari Rabu tanggal 29 September 2021. Saya berada di sebelah timur dari stasiun Kertosono. Stasiunnya di belakang saya ini ya. Oke, senang banget. Alhamdulillah rasanya bisa ke Kertosono lagi untuk hunting di saat yang spesial, apalagi kalau bukan spesial memburu lokomotif berstiker baru yaitu warna biru dengan temanya HUT 76 tahun kereta api. Stikernya baru dapat kabar dari teman saya kalau hari ini kereta api Argo Wilis 5C relasi Surabaya Gubeng Bandung akan menggunakan lokomotif berstiker baru di hari ulang tahun PT KAI yang ke-76. Seperti apa stikernya dan nanti kereta api Argo Wilis dijadwalkan tiba di stasiun Kertosono pada pukul 8.36 WIB karena mengalami perubahan dan sekarang menjadi lebih cepat, di mana berangkat dari stasiun Gubeng stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 7.30. Jadi agak mundur, tapi sampai di stasiun Bandung malah lebih awal, 17.25 kalau nggak salah. Oke, seperti apakah lokomotif baru di spesial HUT PT KAI? Berikut ini videonya kereta api Argo Wilis 5C tiba di stasiun Kertosono. Thank you.
Oke, Cah. Akhirnya saya sudah mendapatkan lokomotif berstiker baru, yaitu stiker spesial HUT PT KAI ke-76 di kereta api Argo Wilis 5. Senang banget rasanya bisa memperoleh lokomotif stiker berwarna biru yang baru di kereta api Raja Jalur Selatan. Semoga segera dapat rangkaian dengan stiker baru yang berwarna biru juga dengan tema HUT PT KAI yang ke-76. Pastinya di Argo Wilis siapa apa? Soalnya kereta unggulan yang lain tidak ada, seperti kayak yang jalur kantong ya, tidak ada. Jadi hanya bisa berharap semoga Argo Wilis segera full stiker baru dengan livery HUT PT KAI ke-76 agar bisa dilihat lagi dan bisa hunting lagi di stasiun Kertosono. Oke, sekian dulu hunting singkat spesial kereta api Argo Wilis dengan lokomotif stiker baru di stasiun Kertosono. Jangan lupa untuk selalu subscribe Pras Channel yang ada di bawah ini. Lalu kemudian tinggalkan like, comment, share, dan sampai jumpa di kesempatan hunting berikutnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.